Saya peringatkan kita tidak boleh memelihara anjing karena malaikat tidak menyukai anjing. Ke muslimin yang berbahagia, malaikat tuh datang ke rumah awak setiap hari. Tapi kalau nampaknya anjing di laman rumah awak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Para ulama yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin yang saya cintai. Judul pidato kita pada malam hari ini tentang jaga kebersihan. Kaum muslimin yang berbahagia, najis latin empal yang tidak disukai Allah. Karena najis ini adalah larangan, kita tidak boleh sholat, kita tidak boleh mengaji kalau kita ada najis. Kita harus membasuh najis. Mohon maaf ya, contohnya ini leh, contohnya kita sentuh anjing ya. Contohnya kita sentuh anjing, itu enggak boleh, najis hukumnya. Setelah kita boleh menyentuh anjing, tapi harus dicuci tangan kita dengan menghilangkan najis itu. Cara menghilangkan najis, caranya ke muslimin yang berbahagia, ambil air tanah dengan 6 kali, ambil air putih 6 kali, setelah itu air tanah sekali jadi 7 kali ke muslimin yang berbahagia. Lalu dicuci tangan kita seperti ini, ke muslimin yang digosok-gosok seperti ini. Jadi ke muslimin yang berbahagia, Allah rahimakumullah, bagi ke muslimin yang tidak basuh najis ketika setelah menyentuh anjing, maka ke muslimin sholat itu sholatnya tidak sah. Jadi ke muslimin yang berbahagia, saya peringatkan kalau kita tidak boleh memelihara anjing. Karena apa? Karena malaikat tidak menyukai anjing. Kaum muslimin yang berbahagia, malaikat tuh datang ke rumah awak setiap hari. Tapi kalau nampaknya anjing di laman rumah awak, indukin kunci malaikat dah ketampak itu dosa itu dia. Karena apa? Karena najis itu tidak disukai malaikat. Oh ya, kaum muslimin yang berbahagia, malaikat tidak suka kepada anjing. Kalau kucing stat itu najis stat. Kalau kucing itu tidak najis. Kucing sayangkan, kucing adalah kesayangan Nabi Muhammad. Saya peringatkan, kucing ini tidak boleh dibunuh. Peliharalah kucing, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan dia di surganya Allah dengan kucing itu. Kucing itu adalah penolong bagi kita besok di surga. Kalau kita membunuh kucing, atau memukul kucing itu dilarang ke muslimin yang berbahagia, dilarang. Ada orang dulu membunuh kucing dengan tangannya. Mati kucing tuh ke muslimin berbahagia. Menggeletar tangan gue ke muslimin berbahagia kena azab. Mohon maaf lah dulu pidato gitu malam gue. Sebelum itu ke muslimin berbahagia, jangan lupa bagi yang ada di rumah, jangan lupa like dan subscribe di channel Rijal TV agar kita bisa belajar lebih tahu, lebih pintar dengan mendengarkan acara ceramah agama yang akan disampaikan selanjutnya. Dijauhkan dari barat mara bahaya, dan doakan juga saya semoga saya sehat selalu agar kita bisa membuat acara ceramah terbaru. Oke, jadi itulah disampaikan. Mohon maaf kesalahan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.